Ustaz, apa yang dimaksud dengan hizbiyah? Apakah perhimpunan ahli irsyad termasuk hizbiyah? Hizbiyah kalau tidak dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, maka itu hizb yang batil. Tapi kalau hizb yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, maka kita disuruh. Ala inna hizballahi humul ghalibun. Ketahuilah hizbullah itu yang menang. Jadi Allah menyuruh kita bikin hizb, ya, tapi hizb yang benar, ya. Kalau hizbiyah yang tercela, yaitu perkumpulan yang dibangun di atas selain Al-Quran dan Sunnah. Al-wala wal bara'nya, loyalitas dan permusuhan dibangun di atas selain Al-Quran dan Sunnah. Ya. Tapi kalau semua dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, maka itu yang benar. Adapun perkumpulan itu hanyalah sarana. Al-Irsyad hanyalah sarana bagi kami. Ya, hanya sekedar payung, karena kita negara-negara hukum butuh yang memayungi. Ya. Kalau ternyata Al-Irsyad menyimpang, tinggal kita tinggalkan, gampang saja. Saya sudah bilang sama teman-teman semuanya, kita tidak dibodoh-bodohin oleh mereka, kita justru ingin memperbaiki mereka, dan saya sudah pernah meninggalkan Dewan, saya telepon, saya bilang mohon maaf, saya mau keluar dari Dewan Fatwa. Kemudian teman-teman di Al-Irsyad mengatakan, jangan Ustaz, kita ingin Al-Irsyad itu baik, di atas manhaj salaf, kalau antum keluar, semuanya keluar, siapa yang akan meluruskan kami? Alhamdulillah, mulai lebih banyak perubahan-perubahan. Di antaranya, Al-Irsyad, ya, saya tidak ingin sebutnya, tapi intinya mulai ada perubahan-perubahan. Ya. Jadi maksud saya, Al-Irsyad itu hanyalah sarana, organisasi, sama seperti yayasan. Yayasan ada atau tidak? Yayasan itu perkumpulan. Ya. Tidak ada bedanya dengan organisasi. Kalau yayasan boleh untuk mengurus suatu masjid, yayasan untuk pendidikan, yayasan, itu kan perkumpulan. Ya. Ada mudirnya, ada anak buahnya, ada pembinanya, sama seperti halnya dengan organisasi. Yang jadi penilaian kita apakah itu dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Bukankah Allah berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, tolong-menolonglah. Di antara bentuk tolong-menolong, ya kita buat Dewan Fatwa, ada organisasi. Ya, kapan menyimpang, ya kita tinggalkan. Gampang saja. Ini sekedar payung, bukan tujuan utama. Siapa yang menjadikan organisasinya sebagai tujuan utama, maka itu keliru. Ya. Yang tidak ikut organisasinya dia musuhi, ya. Yang masuk organisasinya meskipun salah dia jadi teman, ya ini tidak benar. Ini tidak benar, berarti dia beragama bukan di atas Al-Quran dan Sunnah, tapi di atas organisasi. Yang benar organisasi dan itu dan yayasan hanyalah sebagai sarana. Wallahu a'lam bishawab.